Guys, thank you yang udah nonton video-video aku. Teman-teman, ikutin saya terus ya. Sekarang mau rapiin rambut. Ini licin. Aku udah pernah jatuh di sini. Oke, kita sekarang lagi nungguin orang yang teledor dan ninggalin HP. Sekarang jalan lagi ke belakang. Apa itu, Man? Itu yang di film Fantastic Four. Jadi ya? Yang skipper, yang silver itu siapa? Bukan Fantastic Four. Iya, Fantastic Four. Itu silver. Pepsi Man, Mon. Apa, Ki? Pepsi Man. Yang silver. Apa namanya? Silver Surfer. Itu lebih jelasnya Terminator. Saya di sini ingin gunting rambut juga. Kalau bisa cat rambut, catnya hitam. Kita udah nyampe di tempatnya, sekarang mau masuk dulu. Guys, kita udah sampai. Nama salonnya itu MN Hair Design. Buat ngedesain rambut yang berantakan. Pengennya gunting kayak gitu, potong kayak gitu. Saya pengennya disetrain aja. Pengennya potong kayak gimana? Cat warna apa? Pengennya model potongnya Lancelot. Ini kemudian dekat. Dan dekat. Baru sih dia kan. Ikuti kita terus, guys. Tadi kita habis dicuci dulu rambutnya sebelum digunting. Model maunya si Dora. Jadi kayak apa? Jadi kayak boy band. Pengennya sih dicat warna. Oh, tapi rahasia. Guys, sekarang kita lagi proses pewarnaan. Enggak pewarnaan sih. Diputihin dulu rambut. Cincin. Sama kita cincin.
barrier jadis. Barrier jadi open. Jadi Naruto. Jadi Naruto katanya. Jangan oren. Berarti kalau Naruto. Warna hijau guys. Kayak musuhnya Mario Bros lu. Mon, ah, udah selesai? Belum. Jelasin. Diwarnain lagi. Penasaran sih hasilnya gimana? Tunggu aja. Guys, ini udah selesai. Catnya warnanya bagus. Oh ya, Ci, makasih ya. Emangnya di salon cuma untuk cat rambut aja? Enggak, kita di sini ada haircut dan macam-macam. Tapi emang yang lagi populer itu adalah nano coloring, fashion coloring, sama permanent blow gitu. Tapi di sini semuanya ada. Thank you, Ci. Ya, thank you, Ramos. Bye-bye. Bye-bye. Guys, thank you yang udah nonton video-video aku. Maaf juga kalau masalah yang kalian bilang kalau saya nggak pegang kamera sendiri, padahal ini vlog saya. Kedepannya saya akan belajar buat megang kamera sendiri. Jangan lupa juga ditonton, ditunggu ya video-video saya selanjutnya. Thank you.